Ya, terima kasih masih di Buletin iNews pagi, pemirsa. Gelaran ulang tahun kedua Posko Perjuangan Rakyat Pospera Tuna Rungu di Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung meriah. Ya, acara yang dipusatkan di lapangan Banteng ini menjadi istimewa karena kehadiran Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi. Hari ulang tahun kedua Posko Perjuangan Rakyat Pospera Tuna Rungu di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berlangsung meriah dengan gelaran berbagai kegiatan. Acara yang dipusatkan di lapangan Benteng ini menjadi istimewa karena kehadiran Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi. Pada kesempatan ini, Edi Rahmayadi menegaskan komitmennya kepada lebih kurang 500 warga Tuna Rungu untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat penyandang disabilitas agar bisa hidup layak dan mandiri. Mereka tidak mau minta dikasihan, mereka beraktivitas untuk berbuat dengan segala kekurangannya. Harusnya kita yang sehat-sehat ini, kita mau kasih fasilitas mereka, malu kita sama mereka, mereka lebih bermotivasi dari kita. Kehadiran Ketua Umum PSSI ini disambut antusias oleh para penyandang disabilitas yang mengharapkan hadirnya figur pemimpin dengan komitmen seperti Edi Rahmayadi. Alumni AKMIL 1985 ini diharapkan bisa menjadi kepala daerah yang akan membawa perubahan bagi kesejahteraan dan pembangunan Sumatera Utara. Tim iNews melaporkan.